Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Poshor, channelnya Bakul Tempe. Oke, sekarang kita akan melihat cara packing kita nih ya. Cara packing saya ini tempe kotak-kotak plastik. Ini satu biji harganya 2000. Isi 10 biji 20.000. Ngecer kalau sama bakul sama pedagang sayur kita jual Rp15.000. Jadi mereka untung Rp5.000, ini sekitar segitu harganya. Nah, kita pastikan ini 10-10 biar gampang nih kita kotak-kotak ini gampang natanya di keranjang tempe kita ya. Nah, kita masih packing saja ini, kita model tempenya banyak, ada macam-macam karena di Surabaya itu banyak macamnya. Kita hampir semuanya kita buat supaya menarik dan pembeli tidak bosan ya. Oke, kita masih packing nih untuk dikirim ke langganan kita. Si bungkus nih masih packing nih, sekitar jam setengah empatan nih, sholah-sholah ini mau subuh. Hampir hampir pengrajin tempe kerjanya sekitar jam 12 malam sampai siang ya. Sudah mulai aktivitas mereka, tapi kita aktivitas mulai jam setengah empatan. Kita mulai motong-motong dan kita packing. Kita masih packing nih, tapi kita iris dulu nih, ada tempe bundar nih. Tempe bulat kita potong juga, isinya sama 10 biji. Ecer 20, kalau pedagang ke pedagang lagi kita 15 dah. Ini tempe bundar ini isinya paling padat nih, paling banyak. Ya, kita masih iris. Ya, kita model bundar ada, tempe kotak plastik tumpuk. Yang paling khas adalah tumpuk nih, Surabaya nih, Jawa Timur. Oke, kita packing dulu nih. Ini 10-10 nih. Masih ada satu lagi, kurang tiga. Oke, kita iris. Nah, kita kerja jam setengah empat ini ya, sekitaran mau subuh. Kita aktivitas nih. Kita bungkus dulu 10 satu plastiknya. Yang kurang adalah tempe daun ya. Kita pernah buat tempe daun dulu, karena daun harganya mahal, kadang kita beli banyak 8.000 tuh banyak, tapi isi tengahnya kadang kuning-kuning ya, jadi gak kepakai. Kita tiris, kita hilangkan tempe daunnya ini. Jadi ini packing tempe tumpuk ya. Ini gendengnya tempe atos apa atau tempe padat. Tapi ini kita packing tempe tumpuk aja biar gak lama ya. Ini kita sama si 10 15.000 untuk pedagang lagi. Untuk dijual pedagang lagi, kalau ngecer ini 1-2.000 biji nih. Oke, gini tempe tumpuk itu khas Jawa Timur ya, yang lain di kota lain mungkin nggak ada, khusus Jawa Timur atau yang saya tahu. Nah, kita lama ya iris-iris kayak gini nih, mau subuh. Kita tempenya potongan semua, iris-iris semua. Nah, kita pakai yang 10-10 nih, isi 10 nih. Oke, kita siap, kita kirim ya.
saatnya kirim ke langganan nih. Kita akan ke pasar dan pedagang-pedagang sayur langganan kita akan kirim nih. Simak videonya ya guys. Terima kasih sudah subscribe. Yang belum silahkan subscribe dulu biar kami semangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.